yang kami cintai, yang kami sayangi, ya Rob. Hanya Engkau yang bisa memberikan kekuatan dan daya dan upaya dan juga kekuatan tiada, ya Rob. Hanya Engkau, ya Rob. Supaya kami kuat dalam Islam kami, ya Rob. Sebetulnya di kelas PT ini adalah untuk menunjukkan bakat kalian, untuk mengetahui sampai di mana sih bakat kalian. Itu adalah kelas PT. Ya, bukan untuk hanya sekadar ngisi-ngisi waktu, tapi adalah untuk menunjukkan di mana bakat kalian. Itu adalah yang disebut dengan kelas PT. Ya. Nah, di mana? Akhirnya Nabi Sulaiman gagah amat, dia pikir letik-letik, eh ngabalikin kubah kaulah. Kata Pipit dengan tersenyum dan sangat malu terhadap Nabi Sulaiman. Ya Abdus Saleh, wahai hamba yang saleh, annal muhib, aku adalah orang yang mencinta kalamul muhib yutwa la yukala yulam. Orang yang mencinta selalu berkata-kata gombal, gombal. Apal gombal? Waktu pacaran kan luar biasa, kan? Di bawah pohon nangka lobat tai uci. Neng, kalau Neng jadi suami A'a, akan A'a belikan rumah bertingkat, mobilnya loba, sawahnya loba. Pas kawin 15 tahun, kontrak seumur umur. Gombal. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kalamul khatib kadzabun. Manusia yang mampu mendobrak gelap menjadi gelap, menjadi terang benderang, mendobrak kebatilan menjadi luar biasa, menuju bismi rabbikal ladzi khalaq, menuju bismalak, ternyata ada di dalam surah Al-Alaq. Makanya Al-Qur'an sebagai sumber hukum, Al-Qur'an merupakan mujizat Rasul yang harus kemudian kita hipotesa. Kemudian kita teliti, kita observasi. Masya Allah, ada hadisnya saking bergigilnya Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Karena bingung Pak, ikra baca, makra apa yang dibaca? Karena ikra di sini fi'il amr yang ya sudah, kata kakek saya, ambil pelapah pohon pepaya. Akhirnya diambil pelapah pohon pepaya, diasupkan karena bujurna jos. Bus, nah jadi bos teh liang tai bundi. Jos bus liang. Yuk,